إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نحمده وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَدِّهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يضلل فلا هادي لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du muslimin jemaah jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih beri kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala salah satu kewajiban kita bagi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu salat Jumat secara berjamaah yang mana banyak di antara saudara kita tetangga kita atau teman-teman kita yang masih tertutup pintu hatinya terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala maka oleh sebab itu, seharusnya bagi kita yang hadir pada siang hari ini untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita serta kemudahan yang masih Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di siang yang berbahagia ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjemaah. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya dan merupakan menjadi suatu kewajiban bagi seorang khatib berwasiat menyampaikan pesan kepada kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan tersebut seseorang bisa meraih Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala jelas berfirman dalam sebuah ayat Al Qur'an, "Fatazawadu taqwa." Berbekallah kalian untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyambut datangnya hari kiamat, untuk di menyambut ataupun hadir di persidangan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bekal yang terbaik. yaitu tidak ada yang terbaik kecuali dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan selalu menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau mengabarkan kepada kita bahwa di akhirat nanti yang ada hanya dua tempat. Yang pertama adalah nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah min dalik. Yang kedua surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Narju ilah. Dan yang kita harapkan. Tidak ada pilihan yang ketiga, tidak ada tempat yang ketiga yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya ketika di hari kiamat kelak. Kalau tidak, surga, neraka, dan kita juga menemukan banyak sudah ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW tentang bagaimana kehidupan penduduk neraka, bagaimana tentang kehidupan penduduk surga, yang inti dari semua kabar tersebut. Yang inti daripada semua yang diceritakan oleh Allah dan rasulnya tersebut hanya dua, yaitu penghuni surga diliputi dengan kesenangan dan kebahagiaan dan penghuni neraka diliputi dengan azab dan kepedihan yang mereka rasakan yang tidak akan ada selesainya. Maka dari itu semua kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita atau tidak masukkan kita ke dalam nerakanya Allah dan kita juga selalu berharap agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua muslim pasti menginginkan hal seperti ini. Namun Allah juga sering menyampaikan di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga beliau sampaikan bagaimana kriteria sifat di antara sifat-sifat orang yang berhak dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surga. Dan juga banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan bagaimana ciri-ciri sifat orang-orang yang berhak dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penghuni nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala maka pada kesempatan pada siang hari ini kita akan coba sedikit menjelaskan tentang bagaimana sifat daripada penghuni neraka dan para penghuni surga. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at surat kedua dari juz ke-30 dalam surat dalam ayat ke-37 sampai 41. Ada empat sifat Dua sifat dari penduduk neraka dan dua sifat dari penduduk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fa'amma man tagha fa 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 wa a'tarul hayatat dunya. Fa'innal jahimahiyal ma'wa. Wa'amma man khafa maqama rabbih wa nahad nafsa'anil hawa fa innal ma'wah. Ayat ini menjelaskan tentang empat sifat. Dua sifat penduduk neraka dan dua sifat penduduk surga. Semoga dengan kita mengetahui empat sifat ini, kita berharap terhindar dari sifat penduduk neraka dan kita berharap bagian daripada penduduknya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا مَنْ طُغه wa atharul hayatat dunya. Dua sifat ini kata Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin ketika beliau menafsirkan ayat ini beliau mengatakan hadani wasfani huma sifatun atau hada sifani huma sifat ahlun nar. Dua sifat ini kata beliau adalah sifatnya penghuni neraka. Yang pertama adalah tonggoh. Togo isim mufrad. Jamaknya tugian. Dalam bahasa Indonesianya berlebih-lebihan. Jadi seseorang yang apabila melakukan sebuah perkara secara berlebih-lebihan, maka masuk dalam ayat ini sebagai orang yang yan atau togo. Namun pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala hanya menjelaskan tentang Seseorang yang berlebih-lebihan dalam agamanya sehingga dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seseorang yang melampaui batas yang pada asalnya dia itu diciptakan. Apa yang dimaksud dengan orang yang melampaui batas adalah orang yang melampaui batas adalah orang yang apabila dia melakukan sesuatu melewati dari tujuan dia diciptakan. Seseorang yang melakukan sesuatu melampaui batas dari sesuatu dari tujuan dia itu diciptakan. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwasanya tujuan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat tegas Allah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kata Allah ta'ala kecuali dengan satu tujuan untuk beribadah kepadaku, untuk mengesakanku untuk beribadah kepadaku kata Allah. Maka apabila seseorang dikatakan sebagai turian atau toro adalah apabila dia melampaui batas yang tujuan dia itu diciptakan. Tujuan dia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Ketika dia tidak beribadah kepada Allah masuk dalam ayat ini turian. Makanya bisa dikatakan seluruh orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala masuk dalam ayat ini. Seluruh pelaku maksiat, pelaku dosa melanggar hududullah. Batasan-batasan Allah maka masuk dalam ayat ini. Ini yang pertama, sifat yang pertama yaitu sifat orang yang melampaui batas yang sejatinya dia itu diciptakan untuk itu. Kemudian kata Allah kata kata beliau dari ayat yang kedua sifat yang kedua wa kata Allah subhanahu wa taala di ayat ini menjelaskan sifat penduduk neraka yang kedua yaitu seseorang yang selalu mengedepankan dalam hidupnya kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat wa atharul hayat dunya yaitu mengedepankan seseorang mengedepankan dalam hidupnya kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Dan ini banyak sekali contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu akbar Allahu akbar kata muazin. Subuh. Lebih enak tarik selimut daripada melaksanakan salat subuh. Ini bentuk daripada wa'atharul hayatad dunia. Seseorang tersebut lebih mementingkan tidur hubungan masalah dunianya dibandingkan hendak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Kajian tersebar di mana-mana. Lebih sibuk dengan pekerjaannya yang sejatinya tidak ada kaitan yang kuat dengan kehidupan akhiratnya. Maka masuk dalam ayat ini wa atharul hayatad Hayya ala sholah, kata mu'azin. Masih ada sedikit lagi pekerjaanku. Tunggu dulu. Masih ada sedikit lagi permainanku. Masuk dalam ayat ini. Wa atharul hayat ad dunya. Maka oleh sebab itu, kata Syekh Soleh Harusaymin, dua sifat ini mutalazimain. Saling keterkaitan. Apabila seseorang mempunyai sifat terus berlebih-lebihan dalam agama, maka dia masuk ke sifat yang kedua. Dan apabila dia melakukan sifat yang kedua, yaitu mengedepankan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, maka dia masuk kepada sifat yang pertama. Maka dari itu, dua-duanya kita tidak akan bisa lepas. kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sifat yang kedua yaitu sifat penduduknya surga Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan kepada ayat yang berikutnya. Wa amman khafa Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang takut di saat berdirinya nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan oleh para ulama, makom pada ayat tersebut ada dua makna. Dua-duanya penafsirnya benar. Penafsiran yang pertama dikatakan oleh para ulama tafsir bahwasanya makom di situ, tempat berdiri di situ, adalah tempat ketika manusia dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka barang siapa yang takut dan teringat dan takut pada posisi itu, pada masa itu, pada waktu itu, maka dia adalah orang penghuninya, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu, kalau seandainya dia takut tentang posisi itu, akan ditanya oleh Allah, "Malu ketika kemaksiatan yang dia ucapkan?" malu ketika kemaksiatan yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dia tidak mau melakukan perbuatan dosa di akhirat di dunia ini. Itu pendapat yang pertama. Bahwasanya makom di situ, tempat berdiri di situ adalah tempat berdirinya seseorang di hari akhirat ketika dibersidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di akhirat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya fulan, fa'alta kada. Ya fulan, fa'alta kada. Ya fulan, fa'alta kada." Ya Wahai fulan, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, itu persidangan Allah Subhanahu wa taala. Bagi barang siapa yang takut akan dosa yang akan nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah melakukan kemaksiatan di atas bumi ini. Maka barang siapa yang takut pada posisi itu, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan orang seperti ini adalah orang penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua adalah makom di situ, tempat berdiri di situ adalah orang yang takut melaksanakan dosa di atas permukaan bumi ini. Dua-duanya sama. Makna yang terkandung di dalamnya intinya adalah dia merasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kemaksiatan ataupun melanggar hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kau muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang kedua. Itu sifat yang pertama daripada penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan merasa selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik karena takut melakukan dosa, disebabkan karena takut melakukan dosa maupun karena takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti akan ditanya tentang dosa-dosa yang dia lakukan tersebut. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين منكم لزم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كمسلمين muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian sifat yang kedua daripada sifat penghuni surga yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-40 tersebut kata Allah Subhanahu wa taala wa nahad hawa yaitu seseorang yang mampu menahan hawa nafsunya seseorang yang mampu menahan hawa nafsunya dari apa dari makan tidak dari tidur tidak dari perkara-perkara yang menyelisihi syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya Rasul SAW. alaihi wasallam. Maka barang siapa yang melakukan kemaksiatan sejatinya dia mengikuti hawa nafsunya karena dia menentang daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya barang siapa yang mampu menjaga dirinya, menahan hawa nafsunya dari perbuatan-perbuatan dosa, Inilah ciri-ciri orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dirinya selalu mengajak kepada kemungkaran. Maka barang siapa yang mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan kemungkaran, untuk tidak melakukan dosa, untuk tidak melakukan kemaksiatan, itu sejatinya dia mendapatkan nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sejatinya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cenderung melakukan keburukan. Dan apabila dia mampu menahan hawa nafsunya untuk melakukan keburukan, maka ini salah satu bentuk ataupun salah satu ciri orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah empat sifat yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an di antara sifat-sifat penghuni surga dan penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari sifat orang-orang sebagai penghuni neraka dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar jadikan kita orang-orang seperti melakukan sifatnya penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والعنى اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وكنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يسفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اقم الصلاه